Yo, halo semua guys, kembali lagi sama gue Neko. Di video kali kita bakalan main lagi Ultraman Fusion Fight Ultraman Files. Kita bakalan pakai kartu yang bisa special move lagi cuy, yang bisa jurusnya berbeda. Itu adalah kartu Ultraman Mebius Phoenix Brave ya. Gue belum scan dan kita akan scan sekarang juga kartu cuy ya. Nggak fokus cuy, let's go, scan. Oke, scan ya guys ya. Dia Mebius Phoenix Brave-nya, gue belum pakai cuy ya. Oke, kita bakalan langsung aja, wih lengkap nih ya, yang lengkap listnya ya. Oke, kita coba dulu lihat ya kartunya kayak gimana. Oke, tapi emang kita masuk dulu ke videonya dulu deh. Oke, jadi kita bakal lihat kartunya gimana coy ya. Tadi kita skip dulu, ini gue bakal lihat kartunya kayak gimana. Yaitu dia masuk ke Beyond Generation 2 kayaknya. Kita cek aja dulu ya, kita bisa cek dari sini, UR. Ini reset, aduh bodoh. 2 UR yang kanan. Oke, dia masuk yang 2 bener. Ini dia Ultraman Mebius Phoenix Brave yang ada special move-nya itu, dia kayak ada semacam ini alat yang di depan yang digambar ini coy. Jadi kosen ke situ coy. Jadi kita bakal ngalahin musuh menggunakan itu coy ya. Oke, siap, kita aja langsung aja mulai ke kesulitan pertama coy ya. Let's go. Oke, untuk lawan pertamanya kita bakalan pakai si ini coy ya. Kita bakalan pakai si Mebius dan kita bakalan lawan si Ele King coy ya. Ntar di skor gue berisik guys ya tadi. Gue menit dulu. Let's go. Oke, kita langsung aja, mungkin kita mulai, kita akan scan. Si Mebius udah gue scan ya tadi ya, tinggal di... Oh belum, harus scan lagi ya? Oh iya, harus scan lagi guys ya. Kita bakalan scan lagi tapi kita bakalan kita pilih dulu temennya ya. Kita bakalan pilih temennya yang attack-nya lumayan besar ya. Mungkin kita bakalan pakai si... Gak tau gue, Cosmos mungkin ya. Attack-nya 9 ya, let's go, kita pakai Cosmos aja temennya. Lalu kita bakal summon si Mebiusnya, Phoenix Brave. Lama juga ya Cosmos-nya keluar ya. Oke, ini dia Future Mode. Oke, siap. Kita akan langsung aja scan si Mebius Phoenix Brave. Ini dia. Oke, ke scan. Dia Ultra Mebius Phoenix Brave. Oke, cepet ya, ternyata gak lama. Let's go. Oke, siap boy. Ada notif beneran ya. Bentar, kita hilangin dulu notifnya. Oke, siap. Let's go. 5 kali serang guys ya. Yuk, serang. Let's go, kita langsung aja jurus. Langsung spam. Langsung kita lihat jurus dulu si Cosmos. Set. Jurus bersama dengan Justice. Jurusnya nempel guys. Suar. Ngelinker dulu. Oke, siap. Kekuatan Legend. Yuk, kita jurus Mebius Phoenix Brave-nya, ini dia. Jurus yang biasanya, lalu ditambahin itu guys ya. Oke, siap. Dibesarin. Oke, siap woy. Lalu ngapain? Oke, lalu membakar diri. Menjadi elang coy ya, seperti elang coy. Seperti Phoenix mungkin, bukan elang. Jebret. Gak tahu itu apa yang hancur coy. Soalnya di filmnya begitu ya, filmnya begitu soalnya. Ele King pun pingsan guys. Oke, kita berhasil menang. Oke, kita lihat. Pasti ada yang gak S. Bahkan iya. Padahal saya tadi sekali gebuk, oh dua kali gebuk tadi ya. Apa enggak sih, apa bonus kosong langsung menghabiskan dia tuh ya. Gue gak tau deh itu apa yang gak bintang full ya. Next aja lah. Oke, next kita ke kesulitan kedua ya. Gambar Spersaurus. Oke, lawan adalah Spersaurus. Oke, siap boy.
tet. Gak usah nyanyi lagi, boy. Oks ya, boy. Yang pertama ya, kita ganti Gen Cosmos. Kita akan pakai si Ginga. Lebih lemah dari Cosmos, tapi gak apa-apa. Nanti terakhir kita baru pakai siapa ya? Pakai yang lain. Pakai X kali. Let's go. Kedua, yang pasti yang tadi. Ultraman Mebius Phoenix Seberai. Oke sih, boy. Lima kali serang. Yo, let's go. Oke, siap. Empat kali serang. Tiga kali serang. Final attack. Langsung kita fullin. Kalau bisa. Cuma segini, nani gue udah setengah mampus. Let's go. Roger. Jurus bersama. Kekuatan Ginga Strium. Oke, siap, boy. Keren banget, coy. Mebius. Swax. Langsung kita tabrak, coy. Itu apa nih, hancur ya? Nakama no chikara okage da. Gayanya mirip ya sama Mebius ya. Tangannya Ginga. Cuma beda di yang itu gak ngepel. Oke lah, kita naik saja langsung ke kesulitan ketiga, coy. Masuk ke kesulitan ketiga, coy, let's go. Toregia ya guys ya, Toregia. Toregia. Lama juga. Oke, kartu pertama. Kita bakal pakai Ultraman X Beta Spark Armor. Keluarnya juga lama. Tet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 . Lanjut ke Ultraman Mebius. Let's go. Kita kalahin si Toregia. Toregia. Gimana yang baca yang benar? Tregear. Mata kamu, coy. Oke, siap.
nanggung banget coy. Kenapa lu ke Mebius lagi sih? Buset dah, doyan banget ya Mebius. Udah kayak zaman dulu, teori Tregear itu adalah Mebius yang sakit hati, apaan tuh? Let's go. Lucky Seven coy. Siap, Beta Spark Arrow. Let's go guys. Langsung aja coy. Langsung kita kalahkan Tregear. Meninggoy. Oke, siap kita berhasil menang, woi. Oke, okay, sampai sini video gua kali ini. Kalau kalian suka, like, komen, dan share video ini. Subscribe dan nanti bisa beli coy ya. Gua bakal langsung next pakai Ultraman Z mungkin ya. Oke, okay, gua Neko, episode bye-bye coy. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.